Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Cuba beritahu saya dia curang yang macam mana, orang lelaki kan boleh kahwin empat, mana ada istilah curang, lainlah kalau anak kepada pelakon Kaza Saisi, Ira sekali lagi mengundang kontroversi dalam kalangan netizen apabila dia didakwa menjalinkan hubungan dengan seorang pengarah filem terkenal berstatus suami orang. Kaza Saisi pernah memberi respon mengenai anaknya dahulu, jom tengok apa respon Kaza pada masa itu. Dakwaan itu mula berlegar-legar di media sosial sejak beberapa hari lalu hingga mencetuskan pelbagai spekulasi terutama mengenai perihal rumah tangga pengarah terbabit. Mengakui tidak tahu menahu mengenai dakwaan itu, Kaza atau nama sebenarnya Kazaruddin Saisi, 60, berkata dia selalunya menjadi individu terakhir yang akan mengetahui mengenai apa-apa gosip atau kontroversi mengaitkan anaknya itu. Pelakon Kaza Saisi mohon maaf atas viral video gelek anak yang gairah, saya tak tahu mengenai perkara itu, selalunya saya akan jadi orang terakhir yang tahu jika ada apa-apa yang berlaku, banyak benda yang saya tak tahu mengenai Ira, memang kami duduk serumah tetapi kami tak pernah duduk bercerita. Malah kami jarang berjumpa sebab dia selalu duduk di dalam bilik sahaja, katanya kepada M-Star, dah tak larat nasihatkan dia. Kaza runsing bila anaknya Ira dikatakan main cinta dengan suami orang yang juga pengarah filem terkenal. Selain itu, Kaza turut mempersoalkan tuduhan curang yang dikaitkan dengan anaknya itu. Kaza berkata, tuduhan curang tidak boleh sewenang-wenangnya digunakan, sungguh pun pengarah berkenaan selesa berkawan dengan anaknya. Cuba beritahu saya dia curang yang macam mana, orang lelaki kan boleh kahwin empat, mana ada istilah curang, melainkan kalau mereka pernah bersekedudukan, barulah saya anggap curang, kalau setakat berkawan, ia tak kenalah, katanya. Dalam pada itu, Kaza juga memberitahu dia enggan mencampuri urusan Ira kerana menganggap anaknya sudah cukup dewasa untuk membezakan perkara baik dan buruk, saya pun tak boleh nak campur urusan mereka sebab Ira sendiri umur sudah lebih 21 tahun, sudah bukan dalam tanggungan, saya dah tak larat lagi untuk nasihatkan dia, dah buat macam-macam, sampai dah tak larat nak layan gosip-gosip tentang dia. Kalau masalah hati dan perasaan macam mana kita nak campur, kita semua pernah bercinta, kita tahu masa bercinta semuanya manis, orang lain dah tak boleh nak campur, saya tak mahu cakap lebih-lebih nanti jadi fitnah, katanya, wajah anak Kaza curi tumpuan, cantiknya. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.